Angelina Sondag seketika marah besar saat mengetahui Alia sudah lakukan hal ini dengan Tori. Fuji sendiri tak menyangka jika hubungan mereka sampai seperti itu. Meskipun sebagai ibu sambung, Angelina Sondag berhak memarahi Alia karena ia sudah menganggap sebagai putrinya sendiri atas perbuatan tak baiknya. Kali ini Angelina Sondag tak main-main memberikan sebuah teguran pada Alia dan Torik karena hal tersebut tak boleh dilakukan. Dengan penuh air mata, Alia hanya bisa meminta maaf pada Angelina Sondag, bahkan berjanji tak akan mengulangi kembali dan akan merubah hal tak baik tersebut. Sebagai sang mantan, Fuji merasa heran mengapa Alia begitu relanya lakukan hal tersebut dengan Torik yang belum begitu lama menjalin kasih dengannya, hingga membuat Angelina Sondag marah besar. Lantas, hal apakah yang sudah dilakukan Alia dan Torik yang membuat Angelina Sondag marah besar? Mari kita simak dan dengarkan penjelasan admin berikut ini. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, alangkah baiknya jika Anda tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan lonceng notifikasinya. Karena subscribe Anda bisa membantu channel kami. Nama Alia Masaid dan Torik Halilintar sedang menjadi bahan pembicaraan hangat media karena hubungan kedekatan keduanya. Dari hal di atas, banyak sekali yang membandingkan Alia Masaid dengan mantan kekasih Torik, yaitu Fuji. Kini putri Reza Artamevia itu kembali dihujat netizen, dikarenakan kedapatan sering main di rumah Torik sampai larut malam. Meskipun ia datang beramai-ramai bersama temannya, tetapi memang hal tersebut tak pantas dilakukan melihat ia seorang wanita. Pantas saja hal tersebut membuat Angelina Sondag marah besar. Dari momen kebersamaan mereka tersebut semakin mendapatkan cibiran para netizen. Karena mereka menilai sebagai seorang wanita, apalagi tengah diisukan dengan Torik, sikap Alia dinilai kurang baik dan tak patut dicontoh. Apalagi netizen juga mengaitkan prinsip Torik Halilintar dan keluarga besarnya jika hubungannya ingin ta'aruf pasca putus dari Fuji. Kita doakan saja semoga mereka bisa memberikan contoh yang benar dan Fuji akan selalu diberikan kesehatan juga karir yang semakin bersinar. Sekian yang bisa kami informasikan kepada Anda. Nantikan informasi terbaru tentang mereka selanjutnya.